السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam Masjid, bukan Masjid, Surau Al-Ansar sekaligus di sekolah masjid, dan juga kepada Tuan Pengerusi Surau Al-Ansar dan timbalannya dan semua ahli jawatan kuasa surau ini, dan juga seterusnya kepada semua hadirin hadirat yang hadir bersama pada malam yang mulia ini. Semoga-moga diberkati oleh Allah dan semoga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dulu kita mengucapkan syukur puji akan Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan limpah kurniaannya yang sangat banyak, sehingga tidak kuasa kita nak menghitungkan satu persatu, dan juga kita tak kuasa nak menilaikan mahalnya segala kurniaan Allah itu. Tapi walaupun sebegitu banyak yang tak mesti kita, tak boleh kita lupakan, ialah nikmat yang terbesar Allah memberikan kepada kita ini, hambanya yang beriman, lagi yang memeluki agamanya Islam. Ini perkara walaupun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia bagi kepada semua hamba dia. Walaupun semua kita ini hamba dia, anak cucu Adam semua dikatakan hambanya, para malaikat, jin, semua adalah hamba-hamba bagi dia. Tetapi para malaikat, semua hamba yang dipilih, tidak ada satu pun yang kufur dengannya.
Adapun dua gulungan hamba lagi, jin dan kita manusia ini, ia menjadikan dua gulungan dengan kehendak dia, dengan hikmah bijak pandai dia, menjadikan dua gulungan jin dan manusia ini. Ada dua gulungan, ada yang beriman, ada pula yang kufur. Dan di samping itu pula ada yang taat, ada pula yang derakanya. Itu dengan penentuan yang ia telah menentukan, dan dengan semata-mata kehendak yang ia kehendaki. Kemudian setiap satu itu ada persediaan yang disediakan di akhirat kelak. Tetapi nasib baik kita ini, dia memilihkan kita dalam gulungan hambanya manusia yang beriman. Dan pula jin seperti manusia juga, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi alhamdulillah, kita banyak syukur terhadap nikmat yang sebegitu besar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Kita selalu ingat ayat itu kan, dalam surah Al-Bayyinah kita masyhur dengan lam yakuni. Nah, Allah menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, yang telah percaya. Tak dikatakan iman malaikat, artinya at-tasdiq bima jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, percaya, membenarkan dengan apa yang dibawa datangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita tak dapat lihat dengan mata kepala dan kita tak pernah dengar dengan telinga, sekalipun kita percaya, membenar dengan tidak ada syak dan ragu. Nah, seperti diceritakan, kita ini akan mati. Selepas mati kita akan hidup balik. Nah, dengan cerita itu tadi, adakah kita terasa? Ya kah? Kita yang mau minta tak begitu. Ya, putus ya. Dan kita dengar pula beberapa hadis di antara lain, ketika azan dilaungkan, dalam hadis sebut syaitan lari. Kan? Kita dengar hadis. Di samping ia tu lari, bukan dia lari semata-mata lari, dia melepaskan suara ketuk durat. Dalam hadis panggil durat, ketuk yang bersuaranya besar, supaya dia tidak dengar azan. Itu dalam hadis sebut. Jadi kalau kita soal kembali kepada kita, kita nampak budak syaitan lari ketika azan. Tak nampak kan? Apa pula di samping lari itu membuang angin serta suara durak, durak, durak. Kita dengar tak suara? Kedua-dua tidak. Syaitan yang lari, kita tak nampak diri syaitan. Dan juga suara angin yang keluar pun kita tak dengar. Sungguh pun tak dengar dan juga tak nampak, kita percaya ke tak kata perkara itu benar? Sebab apa kita percaya? Sebab dicerita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada sifat orang jadi nabi ialah siddiq. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Membetuli cerita dia dengan diri perkara.
Dia cerita begitu, perkara ia begitu. Oleh itu, bila kita sebenarnya iman, kita percaya. Tidak kata kita nak percaya ni terhati atas nampak dulu baru percaya. Tidak kita kata nak terhati di atas dengar. Kalau aku tak dengar, aku tak percaya. Selama mana aku tak dengar, selama itu aku tak percaya. Ataupun juga selama mana aku tak nampak dengan mata kepala, aku tak percaya. Tidak kita orang mukmin. Cumanya sah ke tidak sah, cerita itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat dia kata sah ke depan yang tak hadis sahih. Bila sah datangnya, ya kita benar. Apalagi dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kerana bila sebut ayat Quran, orang tak bahas dah. Sahih ke tak sahih? Bila ayat Quran yang tercatat, yang kita dibaca, walaupun beberapa riwayat, beberapa apa kiraat, maka semua tu sah. Maka Allah menyatakan, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian kamu selepas pada itu, lepas pada ia menjadi asal ayat itu duk ceritakan kita ini, Allah menjadikan kita daripada nutfah air mani. Kemudian selepas daripada 40 hari diubahkan jadi alaqah, seketul darah. Kemudian daripada seketul darah masa 40 hari diubahkan jadi seketul daging, mudghah. Selepas itulah Allah memasukkan roh sampai hidup bergerak-gerak di dalam perut kandungan ibu. Cukup masa yang ghalib 8 atau 9 bulan Allah mengeluarkan. Itu Allah ceritakan. Kemudian Allah Ta'ala kata pula, nah, semasa kami mengeluarkan kamu daripada perut ibu, kamu tidak tahu akan apa sesuatu pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah mengeluar ia akan kamu dari perut-perut ibu kamu. Nah, kita percaya kata Allah mengeluarkan. Cuma dia mengeluar dengan jalan buat sebab. Sebab doktor, sebab bidan. Nah, yang menyambut dan upacara. Tapi hakikat, Allah mengeluar ia akan kamu min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kamu. Sedangkan ketika kamu keluar itu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu kamu akan syait sedikit pun. Orang petani kata sedikit, sikit habuk pun tak tahu. Apa habuk? Habuk faham tak habuk? Habu faham tak habu? Habu faham? Habuk tak faham? Habu, kabuk, debu. Nah, ayat tak perkara ni terlalu kecil sangat jirinya kan. Habu kalau kita hipung ke dia nampak banyak. Tapi bila tu berdebu, kita nak putih, nak pungut semula, tak dapat dah. Terlalu kecil. Walau sedikit, habu pun tak ada. Itu Allah Ta'ala nyatakan. Selepas pada itulah kita mulai diberitahu oleh Allah satu, satu, satu dok kau tahu. Nah, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala selepas pada melahirkan kita, mula tak dengar apa pun. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pendengar yang boleh kita mendengar. Allah menjadikan pelihat yang boleh kita lihat. Allah Ta'ala menjadikan pula af'idah, segala akal yang boleh kita mengertikan dengannya. Kemudian Tuhan kata, setelah kita dapat begitu, ada manusia qalilan ma tashkuru, sedikit ataupun sedikit sekali kamu terima kasih atas segala kurnian Allah itu. Tu ada juga terima kasih walaupun sedikit.
ada-ada tak ada langsung, tak percaya adanya Tuhan. Ah, tengok. Allah teri situ. Masya-Allah ni kuasa dia. Kuasa dia. Bila dia terikan mata hati, sampai nabi itu kita ada Tuhan ada tak ada. Hanya kita sendiri, segala-gala sendiri. Ah, tak ada Tuhan. Tapi kalau saatah dunia ni kita kenal, ini Tuanku, ini Tuan pengulu aku, ini tu pengulu aku. Sama dunia kita kenal, sama manusia kan. Bila orang ni jadi pemimpin, kita kata ini Tuan pengulu aku, ini Tuan pemimpin aku. Tapi Tuan pengulu yang hakiki huwallah, setengah-setengah manusia tak dikenali. Allah Maha Kuasa nyepteri situ. Nah, itulah dia antara ni kata nasib baik kita. Allah menjadikan kita ni hambanya yang beriman. Dia boleh percaya dengan mudah. Nah, apalagi selepas itu kita tambah belajar. Sambung menyambung. Tanya menanya. Kau tambah tahu. Kau bertambah tahu. Tempat kita berasa muskil, kita dapat hilangkan kemuskilan. Tempat kita berasa ragu-ragu, dapat hilangkan keraguan dengan kita tanya menanya. Sebab itulah dalam Islam menggalakkan supaya kita tu tuntut cari ilmu. Hingga dijadikan hukum tuntut ilmu, yakni ilmu syarak itu faridatun, difardukan, diwajibkan ala kulli muslimin. Nah, atas tiap kita orang Islam. Tak ada kena kita tanyalah. Setakat manakah kita nak berhenti menuntut ilmu? Tidak. Sahabat tengok, kita duduk dalam hari-hari ini. Apa yang berlaku, kadang kita tak tahu. Bila nak tahu, kita tanya. Nah, ataupun kita tutup cari dalam YouTube ke apa. Cari hari ini apa berlaku. Cari, dapat kita tahu melalui. Jadi bermakna kata dalam hidup kita ni perlu kepada tahu apa saja. Oleh yang demikian, ilmu syarak kau sangat lagi kita perlu kepada tahunya. Nah, dengan itulah kita disyarakkan supaya tanya menanya. Kita kembali kepada ayat tadi. Allah firman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang telah beriman itu, wa amilus salihat, serta pula dan kerja akan pekerjaan yang baik. Maka nak panggil kerja yang baik itulah dibentangkan dengan syarak, dengan undang-undang Allah, dengan peraturan-peraturan. Tu nak panggil baik tak baik, salah ke tak salah. Kita bentangkan setiap kali kerjaan kita, dia ada ulama garis, ada rukunnya, ada syaratnya. Itu nak jadikan amal kerjaan tu salah ataupun tidak salah. Segala kerjaan kita, sama ada bentuk berniaga, berjual beli, bercakap, berbual, kira bicara, semua dia ada salih, ada talih. Hatta dalam sengkor kita, mari sengkor hati kita, ada salih, ada talih. Sengkor jahat, su'uzan, maksudnya talih. Sengkor baik, maksudnya baik. Tengok. Mana segala gerak-geri kita, baik zuhir anggota, juga batin anggota, tak sunyi, salih, talih. Jangan kita silap faham bahawa amal salih itu zikir, sembahyang, arti ibadat. Nah, amal arti kerja. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang yang telah beriman, percaya tadi, dan juga mengerjakan segala kerja yang baik, Allah hukum macam mana? Ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang itu ataupun mereka-mereka itu, orang yang beriman, orang yang beriman dan beramal tadi, Allah berkata khairul bariyah, sebaik-baik makhluk kejadian dia. Tengok dia hukum sendiri. Walah semua makhluk dia. Ada pihak sebelum tu, Allah Ta'ala kata nak ulaikahum syarrul bariyah. Kan? Bila kata innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
khalidina fiha hukum ulaika hum syarrul bariyah. Maka tempat kita nak mai syukur betul Allah Taala kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Dia sendiri beri hukuman. Dia sendiri berjatuh hukuman kata sebaik-baik kejadian dia. Masya-Allah. Bagi kita orang mukmin kan. Itu masalah khairul bariyah. Ini Allah sendiri. Kemudian dia sambung lagi. Bila orang yang sebaik-baik kejadian, dia sedia pula balasan. Dia sambung ayat lagi. Jazauhum 'inda rabbihim, masya-Allah. Bermula balasan bagi mereka itu. Sebaik-baik hamba tadi balasan, balasan di sisi siapa? Ya kait pula. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan. Di sisi dia lah. Belah orang tak balas pun. Ini dapat kita reti halus cara balaghah Quran. Seolah kata, biar orang lain tak beri balasan. Bahkan tak kuasa orang lain nak beri balasan. Maka balasan dia sedia. Inda Rabbi. Di sisi dia. Dia ada sedia balasan. Apa dia? Jannatu adn. Gak siapa milik syurga. Tak ada siapa milik syurga. Nah. Cuma kita buat atas dunia ni. Buat bangunan. Buat apa kita tasbih. Oh macam syurga. Oh rumah dia luar. Elok. Cantik. Oh macam syurga. Banding gitu ya. Syurga hakiki akhirat. Hak siapa? Hak dia. Maka dia sedia untuk siapa? Dia kata jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Allah. Nak tak ada arah dalam nikmat nah. Ha ni syukurlah kita yang mukmin ni dan kita jagakanlah iman kita supaya kekal di atas iman, mati kita di atas iman semoga-moganya. Amin ya rabbal alamin. Balasan dia sedia dah. Di sisi dia. Nah, orang lain tak ada upaya nak balas. Buat baik setara mana atas dunia, seterik puji. Ya. Oh, dia tu baik. Dia tu murah hati, sekadar tu. Ya. Nak balas apa, tak ada daya upaya. Nah, kita buat baik dengan manusia. Walaupun disunatkan kita, dibalaskan baik. Orang buat baik pada kita, kita disunatkan balas baik. Paling kurang kita nak balas baik tak payah, doakan. Jazakallah khairul jaza. Semoga-moga balas Allah ke atas kamu sebaik-baik balasan. Kita tak ada daya upaya nak balas. Tu doakan. Tu manusia. Adapun balas dengan betul, pemberian begitu banyak, tak ada siapa yang kuasa. Malaikat hanya dia. Tiba-tiba dia janji kata, balasan bagi orang mukmin tadi, jannatu adn. Syurga pula adn. Adn mana tetap. Tak ada kena pindah-pindah. Tak ada kena beralih macam tak dunia kan. Walaupun rumah kita besar, kena pindah. Kena banjir. Kena ribut. Dan sebagainya. Kadang-kadang pindah kampung. Tak dunia ni. Tapi di akhirat adn. Tetap. Jannatu adn. Nah. Syurga tetap tidak pindah-pindah, tidak beralih lagi. Pamari pula ayat lain, hadis lain pula menyatakan bila ke sana tak berubah lagi. Kata seperti dunia kan, dari muda ke tua, sekali-sekala pula uzur, sakit. Adapun bila ke sana tak ada dah berubah ke arah tua, tak ada. Ke arah muda. Sakit tak ada. Allah masya-Allah. Hatta Allah Taala sedia depan kita. Bagi siapa? Bagi semua hamba yang beriman. Kak kita setengah daripada hamba yang beriman. Hanya tempat kita nak syukur nikmat nah, sebagai kita ingatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tarik lagi sifat pula dah dengan khalidina fiha. Allah yang kekal. Yang kekal. Nah, kait pula abadan selama-lamanya. Allah ni Allah Ta'ala cakap ni dah. Lepas tu tambah lagi daripada syurga tak ada tinggi lagi. Radiyallahu anhum. Keredaan. Ini mana kata kita buat apa-apa? Nak cari keredaan Allah. Okay. Nak reda manusia sekadar tu je. Ini nak cari pula keredaan Allah. Keredaan lebih pada syurga lagi. Mana tempat kata lebih pada syurga?
Terkadang kalau kata syurga dia bagi nikmat kesukaan. Kalau dia tu tak redha, dia beri sekat tu ya. Lepas tu hamba cukup. Habislah. Ini dah. Radiyallahu anhum. Allah redha dari mereka itu. Maknanya cukup-cukup puas hati. Wa radhu anhu. Siapa itu? Bagi siapa? Zalika liman khasya rabbah. Yang demikian ialah disediakan bagi orang yang khasya. Dekat dengan logat Melayu kita sini panggil khasya. Khasya yaksa khasya Arab. Sini ada cakap tak semia? Serius semia ada cakap. Bila kita tengok orang berjalan di atas amat titi yang kecil, kita orang tengok Allah rasa Risau. Allah Ta'ala sediakan yang demikian itu bagi orang yang siamah. Orang tadi kata seriu. Orang tadi kata seriu. Sini kata siam. Ada juga setengah cakap serian. Serian. Kuasa seriu tengok. Kuasa siam tengok. Kuasa seriu tengok. Bila ada seriu tengok, maka dia buatlah kalau yang disuruh. Dia tak buatlah kalau yang dilarang. Sebab dia ada siu. Itu ayat yang kita baca kan. Masya Allah. Itulah di antara untuk laluan. Sementara kita nak sambung dengan soalan. Lepas tu apabila masuk ni, ada pergi laluan alam. Alam dulu. Sudah pada kita lalu laluan alam dulu. Lepas tu kita sambungkan soalan yang telah diberikan tadi, insya Allah. Dengan saya ada 6 soalan yang baru masuk di 3 yang sebelum 3. Yang awal tadi soalan pertama, apakah sejarah perkembangan ilmu akidah? Yang kedua, siapa dia Abu Mansur Masuri dan Abu Hasan Asy'ari? Abu Mansur Maturidi. Soalan ketiga, apa pandangan Tuan Guru berkenaan dengan orang yang belajar akidah dengan kaedah tauhid 3? Apakah hukum amil zakat fitrah mengambil duit lebihan pembayar zakat fitrah? Sebab banyak pandangan yang berbeza. Apa pandangan Tuan Guru? Soalan kelima, apakah langkah-langkah yang perlu dibuat bagi membolehkan kita mencapai tahap khusyuk di dalam solat? Dan yang keenam, kita baru baca tahiyat akhir, belum habis bacaan yang wajib, tiba-tiba imam sujud sahwi. Adakah wajib kita habiskan tahiyat akhir atau wajib terus ikut imam sujud sahwi? Alhamdulillah. Beberapa soalan yang telah dibentangkan tadi ada berkaitan dengan usuluddin akidah, dan ada berkaitan pula dengan fiqh, dan akhir itu ada berkaitan dengan tasawuf. Begitulah di tiga-tiga nama tadi. Dia panggil nama bagi ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Maka tiga ilmu itu kembali kepada panggilan di dalam hadis yang disyaratkan di panggata hadis Jibril AS ketika dia datang pada satu masa, satu ketika Nabi SAW sedang berucap dengan para-para sahabatnya. Datangnya seorang muda yang para sahabat tak kenal.
Jadi terasanya haji, karena semua para sahabat tak kenal seorang muda itu. Rupa-rupanya seorang muda itu bukan anak tempatan, orang luar namanya, bukan orang dalaman. Sebab kalau orang dalaman adanya kenal, tapi tak ada siapa yang kenal. Menurut kata orang yang datang dari jauh. Tetapi ajibnya, nak kata orang datang dari jauh, tak ada tanda-tanda kepenatan sakit. Jadi dah haji dah buat sahabat. Apa yang sebenarnya kenal kepada Jibril alaihissalam, dia datang ketika itu dengan rupa manusia. Sebab tak ada siapa kenal. Ternyata tahu kata Jibril, selepas daripada itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selepas pada terjadi itu 3 hari bertemu aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tanya aku, Umar, kamu kenal siapa yang tanya aku kemarin? Umar kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan dia jawab, itulah dia Jibril. Dia datang mari sama aku, rupa tanya soalan belajar. Yang sebenarnya ia datang mengajar akan kamu agama kamu. Itulah tempat ulama satu ambil daripada hadis itu, bahawa bila sebut perkataan di, yang kita terjemah agama, bila sebut anti, melengkapinya 3. Mana kita undur balik kepada awal hadis. Bila rekahnya apabila datang yang diberi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terekah pelanggar lutut. Bila dia duduk rapatnya, lutut ia dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata dia hantar kedua tangan antar pohonnya. Nyawa itu ada setengah rojak domek, pohonnya pohon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata setengah antar. Maknanya ajiblah sahabat tengok macam orang rapat. Kalau kita panggil sahabat-sahabat rapat, siapa masuk rapat, letak tangan ke pohon ni, mana orang bukan orang biasa. Nah, tadi dia pun tanya selalu. Ada satu riwayat kata tanya tentang iman dulu, ada riwayat tanya Islam dulu. Ada kuliah ketika-ketika dia tanya, akhbirni ya Muhammad. Nah, sahabat ajiblah nak tanya, nak kata ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni al-iman. Dan tentang iman, ringkasnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jawab sebagaimana kita dah bila juga iman nanti itu ringkas. Bila jawab sudah, dia kata sadaqta, benar engkau. Sahabat Nabi pun rupa tanya macamnya dia tak tahu, tapi bila dijawab dia kata sadaqta, rupa-rupanya orang nak pandai. Kan? Tanya lagi, akhbirni anil Islam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun Islam yang kita dah sebut 5 mereka. Nah, lepas tu dia tanya pula, minta lagi, akhbirni anil Ihsan. Maka dijawab, anta'budallah fa'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu innahu yarak. Banyak lagi artinya ila akhir hadis. Jadi lepas pada Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril datang akan kamu mengajarkan agama kamu. Maka ulama istinbat pada hari itu bahawa bila sebut perkataan agama, melengkapinya iman, Islam, ihsan. Maka iman itulah ulama bila masa tadwin bercakap tentang iman tu, ilmu yang dinamakan ilmu usul ini. Bercakap kaitan dengan iman. Manakala bercakap tentang syariat tauhid, maka itulah dikatakan ilmu fiqh. Dan apabila bercakap berkaitan dengan hati, ihsan tadi, itu bicaraannya ilmu tasawuf. Nah, maka 3-3 itulah
dipanggilkan ilmu syar'i. Dan itu ulama-ulama menjagakan apabila kita dengar hadis ayat duk menyatakan fadilatil ilm, duk nyata tersebut kelebihan ilmu. Bila sebut kelebihan ilmu, menyebut pula kelebihan orang yang berilmu alim. Hari agama ulama, semua itu ditambahkan ilmu syar'i. Bila hadis royak kelebihan ilmu, ialah ilmu syar'i. Apabila sebut ilmu syar'i, kembali pada tiga tadi. Cara ilmu mukaddar iman suluki atau ilmu tauhid, ini ilmu yang berkait dengan hukum syariat zahir itu fiqh Islam. Ustaz daripada cara beribadah, nah mai bercara tentang bulan muamalah, mai bercara bulan munakahat, dan bercara kepada jinayah. Ulama bagi pun ada lebih 4 orang. Kemudian ini pula dengan bercara berkaitan dengan hati. Kita nak kenal baik-baik, nak kenal diri yang dikenal hati. Nanti bicarakan ihsan ilmu tasawuf. Kemudian sebagai asas ialah iman. Sebagai binaan di atas asas itulah al-Islam bercaraan syariah. Dan bagian masjidnya di bawah pada ni dia ada tapak, dia ada asas, kan? Oh, ni kita tengok nak nampak asas di bawah ni, tengok nak nampak. Tapi perbelanjaan yang paling banyak sekali habis dengan asas, dia kukuh sekali dengan sebab asas ni. Maka kita nampak sejak daripada lantai ini seminggu ini ada hamparan hingga naik ke atas berapa tingkat, berapa lantai kita nampak. Ini bangunan, kaya bangunan. Ah, bangunan inilah pencaraan al-Islam. Solat sangkut dengan sembahyang, sangkut dengan bangunan yang dibangun dibina atas asas iman. Sebab tu orang boleh buat pura-pura dengan apa dia solat dengan orang munafik, kan? Boleh dia buat pura-pura dengan memucah, kerana dia panggil masalah syariah. Dengan kalau orang bukan Islam, kita tak ada hukum ke dia itu Islam. Mereka terhati dia tersanggung mengucap. Maka mengucap di takzuhi ini tak? Asyadu ala ilaha illallah. Kita dengar, kita dengar. Kalau dia tak boleh nak ibarat, dia kata tu bisu, dia ganti dengan isyarat. Orang yang dengar tengok isyarat, faham isyarat dia kepada ucapan dua kalimah syahadat. Maka hukumnya hukum Islam. Itu sahabatnya Islam zuhri. Ada ucapan tu terkadang boleh dimain-mainkan, bukan diolok-olokkan. Tengah agak menafik. Ya Allah boleh kan? Ila ja'akal munafiqu qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila dia ucap itu, diberi hukum zuhri ke dia mu'min, diberi hukum zuhri ke dia Muslim. Tapi Allah Ta'ala nafikan wa manhum bimu'minin. Allah menolakkan dengan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tengok Allah Ta'ala. Sebab ni nak kata masalah Islam dia sangkut dengan zuhir, sangkut dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hasil maksud boleh hukum Islam. Tengok azan Allahumma yang berzahir, selesai sunnah azan. Semuanya Allah Akbar, ada yang rokok sujud, dapat lihat, dapat dengar. Itu semua bangunan, semua itu membina apa? Asal, asal apa? Iman. Iman tadi terkampus, tengok tak nampak. Nah, asal waktu bila iman yang sebenar atau sedik iman ajak bin Nabi SAW, itulah iman sesuai. Nah, ada pun zuri boleh pura-pura, boleh pura-pura. Adalah iman dengan Islam. Tapi di kita orang yang apa agama Islam pun tanya kelazimannya. Maka dalam bicara imanlah
tubik ilmu, bicara iman panggil ilmu apa? Usuluddin. Usul arti jamak kepada asli. Asli sekalipun kata asas. Betul-betul asal, asas. Nah, kita nak buat asas. Melayu kita betul apa asas? Asal. Melayu betul apa kami asas? Arah asal ke arah Melayu. Kita nak buat masjid, buat dulu asal. Lanjut panggil buat apa? Tapok. Itu dia. Kita nak buat rumah, masjid, bangunan besar-besar, kita buat dulu tapok. Itu asas. Tapi kita jadikan menara jadi Melayu, buat asal dulu. Pukuh asal. Atau asas panggil asal panggil. Bila kamu usul, betul tak? Asal, usul, asas. Bila jadi ke Melayu, tapok. Makna kita nak bina semayang kita jadi diterima, kena bina tak tapok kan. Kalau tapok iman dan tak ada, semayang sebagai tengok bangunan saja. Begitulah kita keluar zakat pun sebagai bangunan saja. Ambil harta, niat, ambil niat, dan beri. Yang terima. Bila cukup hukum syarat Islam, maka sah lakukan itu. Tak wajib keluar lain lagi. Yang menerima pun, ya. Itu kepada Tuhan cobaan tengok. Jadi, apabila asas begitu, pada masa hantaran daripada Nabi SAW menyampaikan dakwah, dia ajak aku dulu. Dia ajak asas itu sampai dia panggil masa musyriki. Dia tanahkan tauhid. Kerana dia lahirkan Nabi SAW di masjid apa dia? Di bumi Makkah yang dekat musyriki. Bukan? Keliling Kaabah saja 360. Itu dia. Dan kubur Kaabah, kubur terbesar ni, peralur terbesar dalam itu. Yang siapa kedatangan Islam 13 tahun di Mekah, masih di kepala sofa ada patung, kepala Bukit Marwah ada patung, dan di tengah dari perjalanan antara ada patung-patung. Keliling kepala Kaabah ada patung-patung, dalam kubur Kaabah ada patung. Tengok masa itu. Tapi tak dibuangkan lagi kerana masa itu masih dipegang raja oleh musyrikin Quraisy. Bahawa anak asal itu biarlah berduduk gitu tak apa. Tangan iman dulu, tangan iman. Lepas itu bila bagaimana disuruh salat. Salat sujud kepada Allah SWT. Allah perintah suhadat ke Kaabah. Sedangkan dalam Kaabah ada lalu. Bukan semua lalu. Bukan semua Kaabah. Semua Allah. Tapi Allah perintah syarat abduhi Islam suhadat ke Kaabah. Tuan-tuan, apa pernah mahu kau? Ada pun iaitu beriman kita percaya dengan kuasa Tuhan yang berhak semua. La ilaha illallah. Kepercayaan kita dia. Dia suruh sujud, tak sujud mana zuhir. Sujudnya zuhir. Ada mana? Suruh hadap ke kampung. Ada sekalipun ada kampung tu ada patung. Begitulah buku sampai sekarang. Kalau kita masuk di dalam gereja, dalam kecil, dalam huwak, sami, kebetulan hujan. Kita nak semaya macam mana? Keluar hujan pak, masuk ke dalam tu selamat daripada hujan. Ini waktu pun dah cepu dah kata semaya nanti habis. Tak ada masalah kita semaya. Kebetulan kita semaya ada patung di depan. Ada pun. Orang tengok, semua patung sini kubur muka, kita ada salah. Pak pemadam kita dah pernah betul. Apa dengan ada ratu dan baik kita semua ni? Tak nanti semua hadap ke patung, kita dah hadap ke kampung muka cuba puasa semua kampung. Apa hukumnya? Kumpul. Kita kata kita semua Allah. Ada tu hukum kampung. Mana? Siapa dia pindah hidup di Madinah? 8 tahun. Barulah boleh rumah. Bukan kau baru buat segala patung. Masa balik tahun apa dia haji,
umrah umrah qada tahun yang ketujuh hijrah bila balik hari buat umrah masih ada lagi waktu karena tak ada buka yang buka tahun yang ke-28 bagaimana dia jadi rasul nanti 21 tahun baru boleh buat apa-apa. Nah, kerana yang ada Islam dia ajar tanam pasah tu cukup biasa tu tanam ke kita ni hanya yang berhak di semua siapa Allah tu makna la ilaha illallah tanamkan ikat kita yang berhak di semua hanya Allah. Allah itu yang maha esa, Allah itu Tuhan zat yang bersalahan bagi setiap makhluk itu tanam satu lepas tu dia biarkan suai pada Allah sekadar boleh buat. Nantilah apabila begitu matinya dia dalam keadaan apabila awal-awal masuk Islam itu tenang, apabila di akhir-akhir hanya masuk Islam ramai itu bila Allah Ta'ala cerita kata wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bila secara kata tahun yang berapa berlakunya masuk Islam duyu-duyu ramai-ramai itu saya berlaku itu Tawukotoh Iza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ketika itu orang yang masuk Islam dari awal-awal dan dia dakwah diserukan orang yang masuk Islam ketika itu bukan kena ujian kuat tapi dengan hati dia menerima untuk kuat dengan sungguh hati dia itu dia menerima maka dia tak hirau dengan ujian dengan macam ilah nah di ujian itu dia tak hirau kerana iman dia itu kuat. Tapi bila akhir-akhir mari sabar tahun yang ke-8 bila tahun ke-8 tahun buka engkau kurit dah datuk, dah halus. Nah, pada pilihan-pilihan pun Islam bila masuk Islam kerana kalau dia tak kuat seperti yang masuk nanti sungguh sebab tu datuk ujian daripada Allah Ta'ala lepas pada wafat Nabi SAW ada ibu mengaku diri rasul jadi rasul Musa yang berkata nak kata sebanyak mana pula beriman sudah jadi mengatak ma'udhan memang tu zaman tu. Nah, nasihat kita zaman ya akhirnya Allah tapi masih kukuh kalau tengok ujian dalam kita banyak sekali tapi kukuh kita terima sekadar yang tak ada bagi kita tu zaman sahabat. Nah, kau bila wakat Nabi SAW aku boleh saya matakan dah sebelah balik riad nanti dia mengaku diri dari Rasul. Ada pula seorang perempuan mengaku Nabi ya. Dan ada pula sebelah balik Yaman mengaku jadi Nabi. Banyak masa itu mengaku Nabi. Dan bila ada orang mengaku keadaan orang kata aku bila tiba suatu yang jatuh ke atas bumi mereka ada yang mengumum bila suatu yang jatuh ke atas bumi ada yang mengumum kita tak mau ada yang mengumum. Ramai di antara yang pengikut-pengikut misalnya kita tahu saya rasa apa maksud Khalifah Abu Bakar panggil dakwah mereka supaya kembali kepada iman tak, kerana mereka ramai lalu berlaku kepada iman itu ujian daripada Allah. Demikianlah apabila masa Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi Khalifah 2 tahun lebih sedikit mana tak lama masa dia. Tapi walaupun bagaimanapun dalam masa yang pendek sikap tapi segala yang murtad tadi kembali jadi mukmin semula jadi Islam semula. Dan hak yang beratuh dibunuh dia kok apa itu kembali inam Islam. Di sana itu tiba pula gulungan tak mau keluar zakat mana ini zakat. Di kalangan muslim pula ada satu gulungan nak mau keluar zakat. Dia kata zakat banyak perlu dikeluar masa Rasulullah so, saya kata dia lah yang ambil umumnya ni bagi sini ambil sini bagi sini bila dia tak ada, tak boleh lagi orang nak ambil pula timu pula gulungan maka Abu Bakar hatta pula dan telur ajak mereka supaya bertaubat supaya keluar zakat tak mau juga perang akhir mereka bertobat. Nah, jadi dia nak malah dengan itu Abu Bakar ingat radhiyallahu anhu disambung oleh Umar bila Umar sambung kan dia tenang lah aku kata orang murtadin tak ada cara Al-Mahin cakap tak ada amat
aku masuk rumah anak pula, hatta lagi keluar, panggil ajak seru keluar, tu panggil awak keluar. Di seluruh parisi. Nah, nak masuk pada kira, masuk ke rumah lah, buka ni. Dan juga keluar dia tu, memang. Nah, dan juga sebelah dia syam, roh, mana-mana. Masuk ke rumah lah, dibuka. Kau minta begitu, apa yang ada ke orang? Dia masuk ke orang. Bila ke orang, masalah dia berapa banyak. Itulah. Tengok kata, dulu penduduk kata di kampung ni tak ramai. Maka masalah tak banyak. Bila penduduk ke orang, masalah dia berapa banyak. Itulah. Ya. Itulah dia. Bila masalah, itulah yang kata kata. Zaman tu begitu, ada cemerlang, ada gelap, ada siang, ada penama, ada cerah, ada gelap, ada cerah. Bila berlaku kegelapan, berhadap kepada pelita lampu yang menerangkan. Demikianlah zaman begitu. Apabila selepas pada apabila Khalifah Umar naiknya Usman, akhir-akhir timbulah, timbulah keadaan sesuai dengan Nabi SAW menceritakan setan dari hukum bagi sedangkan berpecah oleh umat aku. Allah Ta'ala tahu dah dia. Dia minta dengan Allah supaya umat tak bergaduh. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Bila Allah Ta'ala tak terima, dia pun umat tu akan pecah oleh umat karena Allah. Dan dia pun beritahu kepada umat pun lagi akan berpecah. Bila umat tu lagi akan berpecah sampai 73 gulungnya. Lepas tak ada sahabat yang tanya, bagaimana ya Rasulullah, bila berlaku begitu sekiranya kalau kami omong panjang dia bertemu dengan berpecah tadi perselisihan tadi. Maka dia pesannya, fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah ila fa'amdathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Itu lupa pesan Nabi. Maka zaman itu tak timbul lagi lah syairah bagaimana Abu Hasan tak ada lagi. Atau zaman sahabat dia bisa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin al-mahdi. Tapi itu kata al-khulafa'ir rasyidin. Ada juga beberapa tafsiran. Setengah tafsir khulafa'ir rasyidin sahabat dari khalifah. Ada pula tafsir para ulama, karena ulama dekat khulafa'ir rasyidin. Para ulama nak pengganti Rasul. Apabila sebut kelima ulama, kita maklum pula ada kaedah mengaji. Tiap-tiap orang yang pandai, panggil alim. Orang yang sifat dengan tahu, panggil alim. Bila yang tahu dia tu banyak, pengetahuan dia, mari sigap kepala roh, alim. Berbeza dengan alim. Nah, alim mananya? Siapa seorang yang bersifat dengan tahu dan pandai, panggil alim. Walaupun tahu sikit, panggil alim. Tapi bila tahu dia tu banyak pengetahuannya, maka alim panggil dengan sikap balak yang amat pandai. Kemudian apabila jamak ulama segala bagian yang tidak pandai, maka perkataan ulama juga digunakan sama ada oleh Islam, mungkin Islam yang ulama juga di segi luruh, di segi bahasa. Tapi di segi murah, apabila sebut al-ulama, kembali kepada al-ulama al-amiluna bi'ulumihin, pula al-ulama al-alim bil-dahatiyah dihadapi, iaitu ulama dalam agama Islam. Maka apabila masa itu begitu, bila mari tepah pada khulafa'ir rasyidin lebih meninggal, naiklah pula daripada anggulangan kanya Allah sebalik umumnya. Di situlah lepas pada berlakunya pembunuhan Sayyidina Usman radhiyallahu anhu, mulailah terjadi di situ. Dengan siapa Ali dilantikkan jadi khalifah, gelangkan kemudian. Sama-sama sahabat tak pada tempat ijtihad. Kita ada senang
bergantung sesama sahabat, itu pula kepada ijtihad. Tak boleh kita nak ikat-ikat kata yang ni salah, yang ni apa, dia berdosa, tak boleh. Sebab ijtihad bagi oleh ahlinya, semua itu pahala. Tengok bagi yang betul, dua pahala. Nah, dia silap pada ijtihad, satu pahala. Dengan siapa melakukan permusuhan, berperang antara kumpulan Ali dengan Muawiyah, tapi mereka sama sahabat. Nah, bila datang ijtihad yang mereka adalah keahlian dari itu, maka sama-sama dapat pahala. Bahaya betul boleh dua orang. Bagaimana dia kata, nah, apabila berijtihad oleh orang yang ahli dari ijtihad, maka betul dari ijtihadnya, maka dapat dua pahala. Ada satu dua ayat 10. Dan jika ijtihad tiba-tiba silap dari ijtihad, maka baginya pahala yang satu. Berdasar tak? Nah, kita harus senang menikah gitu. Jadi kita berpihak mana-mana, pihak siapa dikata imbas, itu sahabat. Lepas pada itu, bila ambil kalan yang sahabat, maka di masa akhir sahabat juga timbulan. Nah, timbul hati yang Nabi kata tadi, seolah mana sedang selagi berkejap. Maka dia berlaku. Kalau tak berlaku, dia didusta pada khabar Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia kata Nabi, Nabi yang kau lagi berpecah. Maka pecah. Bila pecah ni, masa tu belum lagi timbul tadbir kita. Belum ngayal lagi masa tu. Ha? Masa tu ada apa? Quran. Dia nampak ni. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tanya, ketika tu ada apa? Adanya kitab Quran. Lepas tu faham dia tunjuk kepada. Buat sahabat, bila timbul masalah, berhubung di kalangan tokoh-tokoh sahabat. Berbincang. Bila berbincang, bila apa tu, apabila tubik kata putus satu kata, tubiknya semua. Bila berselisih, berkata khilaf. Nah, masa tu kita, kita tak ada. Nah, apabila timbul kepahaman, buat sahabat bangun. Jawab, tolak. Tak ada negara kita. Apa tu turun-menurun. Nah, sampai kepada masa hanya sampai kepada masa termasuk nah, semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu daripada khalifah Bani Umayyah, satu raja khalifah yang alim lagi adil daripada rujuk Abbas. Nah, dan dia Abdullah bin Abbas. Maka yang maka masa dia dia perintah. Karena sebelum tu tak ada tulis, karena ada juga peninggalan hadis, jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Quran. Tak boleh tulis. Sebab aku bercampur aduk antara ayat Quran dengan hadis. Mereka hadis ini benar, bila dia meminta Nabi untuk nak buat beberapa risalah, dia izin. Kalau tidak, tak boleh nak tulis. Ada pula kata, siapa tulis, hapus surah itu. Itu bahasa sebab kita tak ada lagi. Tapi apabila sampai kepada kurung yang pertama, akhir kurung yang pertama, karena masa rumah Ibn Abdul Aziz jadi menjadi kurung pertama. Masa jadi khalifah, dia keluar perintah kepada ulama, sama ada ulama hadis. Mana-mana ulama, keluar perintah suruh dan tuinkan kita. Nah, suruh tulis. Kalau kata mengajar, guru yang mengajar dan belajar yang mengaji pun jangan mengaji dengan kecil-kecil dengan aja. Dengan saja siapa punya ingat, ingat. Siapa punya paham, yang cergah, apa. Maka dia perintah suruh tulis. Lalu tu lah puan ulama ada tulis. Ekor pun tulis. Haa, cuma latar duit dia pengen melatar duit. Nah, haa, lepas tu timur pula masa Rasuluddin masa tu tu orang pendek tahan cara dengan tidak terlalu lagi. Yang satu hari di belakang-belakang ni nak apa zaman kurung yang ketiga. Kerana Abdul Azhar Al-Asari ni nah, dia lagi je akhir-akhir kurung tiga. Mana tengok-tengok kurung tiga, kurung tabi'in-tabi'in. Bila timur ni dia dulu dia sendiri pun dulu terlibat dengan pahaman akidah Mu'tazilah. Sebab dia terdidik dengan bapak tiri dia itu ketua daripada
golongan yang muhtazilah. Maka kita mengaji di waktu ini dia. Sebab kita lahir mengaji Quran, ada ayat kita, ada ayat diri kita, mengaji pandangan dia. Waktu dia sejak kita dia dah ajak kajian pandangan, kita boleh itu. Tapi dengan takdir Allah, apabila dia sampai tidak pandang, Allah takdirkan dia itu keluar daripada halusunan dengan dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Allah Ta'ala ilham kepada dia, dia karya di kita. Nah, dan kita telah kuatkan menentang akidah Al-Sambana serta dia Rab dan Allah akan pahamkan Muntazilah. Sebab dia tahu, orang bisa tahu jalan ini, maka dia rata. Dan itulah masalah atau satu paham dengan usul ini dinisbah kepada dia. As'ariyah, ya akidah as'ariyah, manakala orang ikut jalan dia asy'ariyah ataupun al-as'ariyah, itu sebagai dipaksa kepada dia kerana dia lagi atalok oleh dia bangun terlebih dengan ketahannya lalu bahasa kepada dia hatta pukuh-pukuh-pukuh sebelum pada itu lagi Haji Imam Syafi'i sebelum lagi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sebelum pada dia lagi. Tapi dah mulai hebat masa dia, tak kalau dia betul erat gitu, maka patutlah dia dijadikan imam. Lepas dia jadi imam, bahasa pada dia. Itu saja, tapi semua akidah daripada Nabi SAW. Turun-menurun. Nah, patutnya, ulama mengaji dari dalil sarahnya, hasiahnya, tuan atau rayan, turun-menurun. Dikatakan ini akidah Asy'ariyah. Manakala Maturidiyah, dia kedia sikit. Al-Maturidi Abu Mansur Al-Maturidi, dia Rasulullah Ma'awara Innah. Nah, Rasulullah Sebulgair, kita panggil. Nah, Rasulullah Sebulgair. Nah, itu Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kedua-dua ini sama-sama daripada Ahli Sunnah Perjamaah. Nah, manakala dia pergi turun jalannya Abu Mansur Al-Maturidi, maka juga kepada Ahli Sunnah. Orang pergi turun jalanan Abdullah Zahsyari juga kepada Ahli Sunnah Berjamaah. Itu dari segi akidah. Maka samalah dengan Imam Syafi'i, tapi mereka tidak dibahasakan. Hanya mereka itu dikenal dengan Fuqaha. Kenalnya ulama Fuqaha. Nah, Imam Bukhari terkenal dengan ulama A'imah Muhaddisi. Tapi semua mereka Ahli Sunnah wal Jamaah sama. Tiga kali pernah mengaji dari ilmu Nahu, Imam Aporia Khalil dan Sibawe. Nah, Al-Kisahi kita kenal dengan Imam Nahwihim. Pokok Imam Syarul ilmu Nahu. Segi akidah, semua untuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita berada di musuh Al-Mutasawuf, Al-Imam Al-Junayy, Al-Baghdadi, terkenal dengan Imam Tasawuf, Imam Al-Sufi. Akidah sama juga Al-Sunnah Al-Jamaah. Nah, itu pada asalnya gitu. Jadi paling penting kita berkaitan dia ini, kita mengaji kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Al-Sunnah Al-Jamaah. Nah, itu dia antara. Nah, moga-moga kita tu selamat. Nah, kita boleh di bawah, itu ni ajar boleh. Nah, habis tuan-tuan kita tu selamat. Cuma apa yang kata ujian daripada Allah, cuma yang bilang kata. Setiap zaman dia ada kekeliruan. Nah, bila kita berkenaan dia, timbul pahaman baru. Ini masuk satu pahaman. Apa tu? Nama tahbih ke ilmu bagi kita. Nah, kalau tak ada ujian, kita pun tak tahu kata sama. Nah, kesukaan kita. Okeylah. Mereka rasa itu sikit seolah-olah tak ada ujian. Okey, itu dia sekolah. Macam mana rasa aku tak tahu. Belah-belah kerja itu. Itu kesalahan. Terima kasih.
Tuhan, keadaan Tuhan,
turukuk rububiyah. Sama tidak baca baca alhamdulillah ya rabbil alamin. Rabb arti terjemah bahasa surah Tuhan. Cuba kita baca Tuhan. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Padahal kita tanya, Tuhan berapa? Kita pergi Tuhan berapa? Berapa Tuhan? Alam dunia, alam akhirat. Kita terbawa kita. Alam dunia, alam akhirat. Ada Tuhannya. Maka Tuhan berapa? Berapa Tuhan? So, satu. Ada kata tauhid rububiyah. Mana mengesahkan ketuhanan? Nama Allah. Satu. Itu dah rububiyah. Tak klik kepada cerita-cerita yang bukan itu. Bila Tuhan dah namanya Allah, Tuhan tu lah bersifat dengan wujudnya yang hakiki, bersifat dengan hati dan klik itu juga. Maka daripada situ pula tauhid uluhiyah. Perkataan uluhiyah mari daripada lughahnya alihaya lahu. Uluhiyah itu satu masalah. Dia banyak masalahnya ilaha, ilahiyah, uluhiyah. Maka uluhiyah itu bahasa kita apa? Keadaan yang disembah. Baik, kalau itu rububiyah, keadaan Tuhan yang memilih istilahnya. Kenapa siapa? Allah satu. Kata Allah berrab. Tapi bila pilih yang berhak disembah siapa? Kita baca dalam diajana. Siapa yang berhak disembah? Allah. Ada tak yang lain berhak disembah? Ada. So, juga uluhiyah. Padahal la ilaha illallah. Tidak ada yang Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memiliki segala melainkan hanya Allah. Tak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Pada kita dengan kita. Tak ada iman. Tapi ada setengah orang yang buat ini. Ada setengah orang yang pernah dengar. Dia kata orang musyrik Arab pun ada tauhid apa? Dia begitu. Jadi ikutlah. Kena ayat tak ada. Tengok orang musyrik Arab. Dia kata, bila ditanya siapa yang menjadi kerani kamu? Dia kata Allah. Ini mana tauhid rububiyah? Siapa dia tak? Bila tanya siapa menjadi kerani kamu? Dia kata Allah. Siapa yang memperjalankan bulan matahari? Allah. Jadi keadaan Tuhan satu. Tapi bila semua dia semua siapa? Bila dia semua pantun. Jadi dia panggil ada tauhid rububiyah saja. Tak ada tauhid uluhiyah. Pasti yang berisi itu main pasal tauhid Islam. Tidak tawassul dengan apa. Tidak tauhid orang ini rububiyah saja. Tak ada tauhid uluhiyah. Itu tepat ini. Walhadap ini kepada cara tetap. Tauhid uluhiyah mana mengesahkan keadaan yang di semua. Siapa? Allah. Lalu tauhid asma, sifat. Perkara tema peristiwa mengesahkan asma. Asma apa kata? Segala nama. Tapi dia berkata segala nama. So, ke segala nama. Banyak. Sifat. Segala sifat. Banyak. Tapi cepat kembali kepada Tuhan yang so. Tengok nama Al-Ghani. Al-Ghani kita jemuk apa? Yang Maha Kaya. Nama siapa? Al-Ghani nama siapa? Nama bagi Allah tadi. Berapa Al-Ghani? Soalnya siapa itu hamba antara Al-Ghani panggil Abdul Ghani. Walaupun tidak panggil Encik Ghani. Ghani daripada Al-Ghani Arab itu kan jadi God. Yang panggil Cik Wani, Cik Gani. Sebenarnya nama siapa? Al-Wani nama Allah. Al-Wani
Nah, Allah Ta'ala wali Al-Hakim. Namun bagi tua yang satu, adapun lain pada dia, semua akan ambil dulu kepada dia. Abdul Wali, Abdul Hakim, Abdul Halim, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Namun mana Rahman, Rahim, Hakim, Halim, Wahab, 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 banyak nama. Bila nama banyak, klik juga apa? So, ada betul yang semua yang itu, belum ada bagaimana itu lah. Hingga kita nak orang tak ada. Kita tak ngaji dia, tak orang tak tauhid sifat, tauhid sifat. Kudrat Allah, apa dia namanya? Muqaddirah siapa nama Tuhan? Wakanallahu ala kulli syai'in muqaddirah. Tak ada nama Tuhan Muqaddir. Kita nama Abdul Muqaddir. Apa? Yang berkuasa. Yaitu nama-Nya yang berkuasa mesti disifat dengan kudrat. Kata dalam kudrat mana kata dia yang berkuasa. Maka kudrat sifat apa? Sifat Allah. Bukan kuasa kata sifat. Bagi kita kerja kita kuasa macam dia bukan kita kuasa sungguh. Kuasa sungguh Allah. Kita macam saja. Dengan kata kita kuasa, kuasa. Ada kuasa nama apa tak ada pun. Nah, semuanya itu bukan kuasa hakiki. Nah, maka bila kata yang kuasa, tak dikatakan yang kuasa, mana kezat yang sifatnya kudrat, kudrat sifat. Qadir tu nama, Muqtadir tu nama, Iktidar tu sifat. Apa yang terang-terang terakhir, zat, ayat semang, dia sifat. Itu yang terang Allah maksa. Ada hurai yang ada dalam sudut itu. Nah, itulah nak kumpul dalam makna fikir situ. Tak ada di lainnya kok. Nah, itu yang antara lain. Jadi pentingnya kita mengaji ilmu asal tadi yang bagi ilmu kaitan dengan tugas. Bila kait dengan tugas itu, tugas itu bagi apa dia? Asal maknanya i'tiqad, akidah, apa dia asal pada dua? Dengan dua dulu. Aqadah, aqadah mana ikat, simpul, simpul. Ini masyarakat ada sini panggil apa lagi? Simpul. Ini simpul ni akid. Akid simpul. Ataupun kalau ini ambil yang ni satu, ambil yang ni satu. Ika contoh orang simpul itu panggil akid. Itu panggil kata ini akid yang disimpulkan. Sebab kita ada yang apa? Kesimpulan iman. Ada itu maksud kesimpulan. Karena iman tadi kalau kita tak simpul, nanti dia terucuk. Kalau dia tak simpul, dia terucuk. Kita pegang, kita pegang macam mana? Hakikat Tuhan tak ada. Tapi bila tanya Tuhan ada atau tak ada, dia jawab tak ada. Terucuk dari iman. Jadi kita berkata ada. Bila pergi ada, sungguh kau tidak? Sungguh. Apa hukum ada Allah Ta'ala? Wajib. Itu pernah simpul begitu. Kita tak menyimpul dulu. Tuhan ada ke tak ada? Ataupun Tuhan ada ke tak ada? Ada. Apa hukum ada Tuhan? Itu tak ada menyimpul. Lepas sendiri. Itu banyak itu. Kalau kita banyak satu dua tiga lebih, ini bentuk yang segala kesimpulan dia. Yakni kalau saya kata, kalau kita dah pegang adanya Tuhan, sedianya Tuhan, bekalnya, kuasanya, itu segala akidah, segala pegangan kita yang disimpulkan dengan dalil-dalil. Itu panggil ilmu akidah. Maka tak kala ilmu akidah tu masa Abdul Hazrat Al-Sa'di dia bangun pertahankan bila akidah-akidah luar masuk dia bangun pertahan lalu nisbah kepada dia itu saja walau akidah dari awal dulu lagi tapi dia panggil apa? Imam Al-Hasan dia panggil Nasiruddin yang mengulungkan itu saja.
Nah, kita juga ulama-ulama pergi ke dalam ni, yang apa-apa yang pertahan bagian ni, ini yang pertahan bagian. Semua tu sama je akidah, baik fuqaha Imam Nahwi daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi hanya yang satu perkara yang dia kita dia awam kan. Berpondokan dah ini susah untuk sifat ke dalam ini. Susah lalu YouTube gini mengajar kita kata ni lah. Ini apa pujian dari Allah. Nah, sebab itulah kubu tempat pertahanan ilmu kalau kita cerita ni pondok tradisional. Kerana ini dah mengajar kita lah. Kita kerana ulama turun-menurun lagi. Dia tak ada kata cabut ambil tu sikit, ambil sini sikit lah, turun menurun. Dan mengajar dengan kaedah, cakap lagu ni, kalau baca lagu ni, bagi lagu ni, apa arti, kalau macam ni, bagaimana arti, faham macam mana, jadi dia cara tu. Sebab tu bila timbulnya, apa dia, segala kaedah tu mesti dipertahankan dengan kaedah, dengan kaedah. Itu dinasihatkan kepada adik-adik muda-muda ni ngaji langsung dalam ilmu syar'i. Kerana kita putih ngaji dalam ilmu syar'i, itulah segera yang macam-macam kawan-kawan baca ayat, baca hadis. Dan kita tak tahu ayat-ayat lah. Lepas itu ada ayat Quran ni hadis Nabi ni seorang-seorang pemulihan dari suruh kita yang mau mencari dengan apa? Cari dengan Nabi. Nabi jatuh sendiri ni. Kita tahu lah. Bila kita ada faedah, kita tak tahu selain. Itulah. Seperti kita nak untuk kata, ada ayat kata, man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa-siapa ada di dalam dunia ini yang buta mata, maka ia di akhirat pula akan buta pula. Perabakan bahawa yang tu kita faham macam mana? Faham tu dia kan? Siapa yang buta mata di dunia akanlah buta pula. Kita tak umur lah sediakan Quran. Maka bila dimaksudkan buta yang dimaksudkan situ buta mata hati. Tapi di segi lafaz a'ma ni Allah ni buta mata kamu. Kalau buta mata hati, dia tak cakap dengan Ahmad. Tapi Allah Ta'ala juga mempersediakan jalan, dia mempunyai menerangkan jalan. Fa'inlah ta'mal qulubul lati walakin ta'mal qulubul lati tisuduh. Ambil orang ini mempersediakan orang di sana. Karena dikata siapa-siapa yang ada di dalam dunia ini yang buta mata, murahnya buta mata kepada amal yang diberikan itu. Nah, begitulah apa yang kata di hari ini berbagai serangan-serangan akidah terhadap ujian daripada Allah sebagaimana ujian daripada Allah secara maksudil dan banjir luar biasa. Allah berlaku, tak pernah berlaku kat kita sini lah. Banjir luar biasa, tak sengko-sengko berlaku banjir. Gepo, tak sengko-sengko berlaku kepohan. Ini ujian bahasa Zohir kan? Ini ujian dalam bentuk agama. Nah, kita sehat badan, sehat bukti jawab, makan yang lalu, rumah ada, kenderaan ada. Tapi akibat kita tak menghalusi. Sebenarnya mereka ini dia takut pada yang mu. Ada pun yang mu, kalau kita orang mukmin, walaupun kita banyak berdosa, kita banyak lalai, dikenal serangan banjir, mati tenggelam air. Apa kata kita mengaji? Orang mati lemas air, ini punya syahadah. Syahid akhirat, dia dapat pahala syahid. Juga orang mati kena penyakit wabak dan ta'un. Hukumnya apa? Syahid akhirat. Kita kata, lalu dengan mata huwik nak ngobrak. Tapi semoga-moga kalau dia yang mu'min mati dengan penyakit, Allah kita marah yang saat ini kita doang. Allah kita marah. Tapi pada pandangnya tu dia nampak Allah berat memang kesian yang kita kata kan. Tapi semoga-moga mereka dapat syahat. Mati kebakaran. Dia kata lari, orang mati kebakaran. Syahid.
Orang mati hari tergelam air mahal. Syahid. Nah, orang mati dalam menuntut dia ilmu syarak. Walaupun mati datang, apa dia kapal? Syahid. Bagaimana saya akhirat? Dengan merupakan waktu ujian daripada Allah SWT untuk menegakkan bagi kita, teguhkan siapa kau yang berjalan, bagaimana jalan Ahlus Sunnah yang hakiki. Kadang-kadang dakwah Ahlus Sunnah, tapi jalan bawakan kelahan melibatkan. Walau bagaimanapun begitulah di masa akan itu begitu. Masa kita pun dah berlanjut capai perujungan. Kalau cukup sini kan, 9:35. Kalau kita sana masih 8:35. Baru 8:35. Di sini dah pun 9:35. Rasanya cukuplah sekadarnya dulu dan makanan kali. Jadi ini malam ini berasa kuliah-kuliah dan sini rasa berlebih. Kali-kali kalau bagi peringat pun, dengan ajar tak punya malah datang lagi, insyaAllah. Kalau macam mana? InsyaAllah macam seluruh. Seluruh. Tak ada juga seluruh ini seluruh. Parah datang itu. Itu dia tarik pun. Dia nanti penuh. Pernah Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan mengimakmah oleh Allah SWT dan semoga perhitungan kita yang seperti ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah semoga lagi Allah taala melanjutkan umur kita menjadi sehat dan afiat, disertai memberi taufik dan hidayah kepada jalan kebaikan. Semoga Allah mengelakkan kita daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja, wabillahi taufik wal hidayah wan najatu minan nar والفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلام والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.